Wajah-wajah ceria terlihat menghiasi para pedagang kaki lima atau usaha mikro kecil dan menengah yang menjadi mitra Partai Perindo. Mereka begitu senang saat menerima bantuan gerobak dari DPP Partai Perindo yang diserahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Tercatat ada 8 unit gerobak yang dibagikan secara gratis kepada pedagang mie ayam, sate, somai, bakso, dan beberapa pedagang makanan lainnya. Mereka yang menerima adalah pedagang yang sudah berjualan cukup lama, namun kesulitan untuk memperbaiki tempat usahanya. Harapan kami dari Partai Perindo ini merupakan bukti nyata dari partai, kerja nyata dari partai yang kami buktikan lewat dari gerobak ini. Dan melalui gerobak ini, beberapa pedagang yang kami rekrut ini, yang kami berikan ini, sebagian masih ada yang harus sewa gerobak. Jadi dengan adanya gerobak ini, mereka sudah terbebas dari beban biaya sewa, sehingga bisa meningkatkan penghasilan dan itu bisa ditabung, yang ujungnya meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Sementara itu, puluhan pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur membagi-bagikan takjil gratis kepada para pengguna jalan yang tengah melintas di Jalan Raya Malang, Surabaya. Kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian Partai Perindo untuk lebih dekat dengan umat muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa. Tim Liputan, MNC Media, Pekalongan, Jawa Tengah dan Pasuruan, Jawa Timur.